awal. Halo guys, welcome back to YouTube channel Gila Bola. Nah, kalian pasti penasaran kan? Ada kabar terbaru apa dari Timnas Indonesia? So, pastikan kalian tetap stay tune terus ya di YouTube channel Gila Bola. Dan jangan lupa like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Gila Bola. Kabar datang dari Timnas Indonesia. Sambut Timnas Indonesia di bandara, supporter tidak ingin STY diganti. Dikutip dari CNN Indonesia, puluhan supporter telah hadir di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta menyambut kepulangan Timnas Indonesia dari kualifikasi Piala Asia 2023 di Kuwait pada hari Kamis 16 Juni 2022. Mereka terdiri dari Ultras Garuda dan Legrand Indonesia. Para supporter yang didominasi lelaki ini umumnya tidak mengenakan seragam timnas, melainkan memakai kaos warna hitam. Satu kelompok supporter duduk bergerombol di kursi tunggu. Sebagian lainnya berdiri di bawah papan penunjuk arah yang berada tepat di depan pintu keluar. Beberapa di antara mereka tampak membawa bendera merah putih. Bendera ini akan mereka kibarkan sambil meneriakan yel-yel saat Fahrudin Arianto dan kawan-kawan keluar dari pintu kedatangan internasional. Selain menyambut pemain, mereka juga ingin memberi dukungan pada Sintayong. Mereka tidak ingin PSSI mendegradasi pelatih asal Korea Selatan tersebut ke Timnas U19 yang akan tampil di Piala Dunia U20 2023. Rama, salah satu anggota Ultras Garuda, mengatakan sengaja datang ke bandara untuk mendukung Timnas Indonesia. Dia juga ingin mengucapkan terima kasih atas perjuangan pemain sehingga lolos ke Piala Asia 2023. Harapannya PSSI jangan sampai mengganti Sintayong. Saya tidak ingin fondasi yang sudah dibangun Sintayong terabaikan. PSSI harusnya lebih tahu apa yang terbaik untuk Timnas Indonesia, ucapnya. Saat ini Timnas Indonesia tengah dieluk-elukan supporter usai penampilan apik di kualifikasi Piala Asia 2023. Datang dengan status tidak diunggulkan, bahkan diremehkan lawan. Indonesia mampu lolos ke putaran final Piala Asia 2023 dengan status runner-up terbaik usai meraih 2 kemenangan.